Salam sejahtera Malaysia. Berita TV365 terus membawakan info terkini kepada anda. Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi menyarankan supaya Dewan Undangan Negeri DUN Melaka dibubarkan bagi menyelesaikan kemelut yang melanda negeri itu. Berucap di Parlimen petang ini, Ahmad Zahid berkata sewajarnya mandat dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan kerajaan baru untuk memimpin Melaka. Katanya, dia tidak hairan jika kehilangan kerajaan yang dipimpin oleh parti pimpinannya. Saya tidak mengapa kehilangan kerajaan negeri yang dikuasai oleh parti saya, tetapi tunggulah, saya fikir elok adakan pilihan raya negeri PRN, baru supaya Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan. Dan kita beri mandat semula pada rakyat untuk rakyat memilih manakah kerajaan terbaik untuk mentadbir negeri dan juga negara kita insya Allah, katanya hari ini. Bersama kita patuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19.